Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Bertemu lagi dengan saya Santos pasti tampak ya. Kali ini kita mau mereview Toyota DX tahun 81 ya. Teman-teman bisa lihat ya, untuk unitnya sendiri sudah ada di depan. Nih. Ini lotok bosku, anane go review-review tapi urung iso tuku yur priye iki. Ora apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa kebeli unit. Ini saya lep. Jadi apa adanya. Jadi kita langsung ini reviewnya langsung melihat ke mesin langsung ini. Langsung. Karena kita di depan nih. Sebenarnya mesin sama lantai. Kompresor sendiri kompresor gede. Tetap akademi. Cem. Ya. Itu ini masih ada. Itu yang biasanya hilang itu masih ada. Ini masih nyenang ke. Untuk warnanya sendiri apa sebenarnya warna ini? Warna merah, aslinya warna merah itu. Oh, aslinya warna merah, merah ya? Warna merah marun ya. Merah marun ya. Ini diganti merah bata lama gak? Merah bata. Karena mungkin tadinya yang punya ini juragan bata ini. Bener. Untuk bisa lihat ya. Nat-natnya. Aman, bantang itu ini sudah biara. Istimewa, istimewa. Teman-teman bisa lihat pokoknya ya, untuk unitnya sendiri ya. Untuk barangnya sendiri sih istimewa lah. Oke bosku, jadi teman-teman bisa lihat ya, kita nggak bisa jelasin panjang lebar karena di sini udah kelihatan banget barangnya. Peleknya sendiri ini ring berapa ya? Ring 13 ya Mbak? Ring 13 tapi celong ya? Celong tapi ringan. Celong tapi ringan. Hmm. Oke, siap. Bisa lihat ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka barang antikan bisa lah ini dilihat. Kita lihat dari bagasi belakang ya. Nice. Wah, mobil tahun piro? 81 loh bosku ya. Jadi 81 bisa melihat yang seperti ini jarang banget. Ini kecuali Mr. Bean aja yang pakai nih. Sayangnya kan bukan Morris nih. Nah, ini untuk lantainya sendiri bisa dilihat ya teman-temannya. Ini bawahnya ini sama dengan seperti ini. Aman, orang masuk. Untuk kelahiran Jogja asli ya, Pak? Kelahiran Magelang. Oh, Magelang malah nih. Magelang, balik nama Sleman, sekarang balik nama ke Kota, Api Kota. Oh, Api Kota jadi, sekarang. Emang mobil lokal sini aja ya, jadi di sini bisa dilihat teman-teman ya. Untuk pajaknya sendiri berapa sih om? Pajaknya sendiri nggak sampai 500. Waduh. Karpetnya aja masih bersih. Karpetnya kan nggak pernah nih. Karpet aslinya ini. Ini karpet asli, karpet orisinil. Aslinya orisinil, karena model cetakannya kan kayak gini, nggak bisa buat sendiri lalu ditutup gitu. Pasti nggak bakalan damage kayak gini, tepuk-tepukannya ini. Nah ini karpet, ya ini jedek-jedek ya. Jedek-jedeknya udah ada juga ya. Iya, tang kuret ke. Ini punya bisa di interior, ori. Interior juga ori. Sudah ada, cuman belum tak pasang itu udah. Ini kalau ini hidup bos juara, ini belum hidup. Memang biarkan apa adanya. Kalau tip yang mau hidup yang ini kan bawa. Kenwood nggih. Ini rasanya data hidupin bisa dirasakan. Jamnya ini langsung ke aki jadinya walaupun dikunci stang dan lain sebagainya tetap jamnya jalan terus. Tetap nyala. Ini ya? Jam sekarang ya. Cocok 3 lebih 16. Cocok ini semua nyala semuanya. Zaman dulu yang belum ada RPM nggak perlu zaman dulu jadinya sih belum rasing aneh kayaknya belum ada perasaan ini masih news lagi radio ini TV ini ori HP ini ori semua ini
Ada istimewa pokoknya deh. Lo mas, AC ini mas udah kerasa. Udah kerasa. Auranya AC. AC-nya udah langsung ces om. Kalau yang suka antikan ya, teman-teman ya. Wes pokoknya di situ aja lo. Di situ. Sudah perlu lo jalur yang anyar. Punya stylet masih ada karpetnya orisinilannya ya ada kayak gitunya kita kan lakunya kilometernya ya pokoknya kilometer itu kan muter lagi nih. Wah kilometernya baru 100 iya baru 1658 16.000 karena udah muter lagi ya karena mobilnya udah mobilnya sama saya tuan mobilnya maksudnya semuanya masih lurus belum ada yang rusak ini masih kawan lahir itu bawaan semua ya bawaan semua ini lumayan lewatan pintu tapi salam ya udah ketutup rogonya ya rogonya juga tutup ini kalau semua lewatan pintu masih nyala waduh ini mau dikasih bocoran harga nggak om kira ya nggak usah tinggi lah dengan kondisi seperti ini saya bukanya 38 nego. Oh, dengan kondisi kone, seperti ini 38 nego. Karena kan semua ada plus-minusnya. Iya, betul. 38 nego, silakan di nego, di test drive dulu baru di nego. Oh, betul. Soalnya yang belum di test drive dia belum tahu nyamannya kok sikilane, setirannya udah kayak power steering belum dong. AC-nya kayak apa dinginnya? Biar test drive dulu baru nego. Betul. Teman-teman bisa yang di bawah 30 yo mana kenali. Kalau di bawah 30 manggih Rien. Bocorannya itu jadi untuk harganya sendiri ini mintanya 38 itu nego nanti setelah kita coba barangnya dulu ya kalau belum kita coba kan kita belum tahu mungkin rasanya seperti apa naikannya seperti apa pintunya sendiri juga dipegang aja udah celep teman-teman bisa lihat ya cari barang antikan seperti ini kita benar-benar harus selektif milih barang ya. Malian lah. Jadi teman-teman bisa lihat ya untuk barangnya sendiri ya. Saya sendiri kepengen cuman kepenginku belum terpenuhi oke bosku untuk review kita kali ini sampai di sini dulu mungkin teman-teman nanti yang berminat bisa langsung japri ke omnya tadi nanti kita sertakan nomor telepon di deskripsi oke ya jangan lupa like subscribe komen dan diambil hikmahnya yang bagus diambil yang jelek jangan diambil. Bosku sampai di sini dulu.